الحمد لله الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد الذي في <applause> الودود البصير الذي يبصر جريان الماء في الحجر الجمود ولا يفعله ذبوب النملة السوداء على صخرة الصماء في الليالي سود أحمد سبحانه وتعالى على مولانا من القرم والجود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تسوى لقائله في ذكر الخود وأشهد أن ونبينا محمدًا عبد رسوله Nabi yang tasarrafat bil aba wal judud Allahumma salli wa salli mabarik ala hadhan Nabi al-Karim Wa rasuli sayyidi sanatil azim dil qalbir rahim Sayyidina wa malana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Salatan wa salaman daimani mutalazimaini mana bada zar'un wa awrakun ud Wa salim tasliman kasira amma ba'du Faya ayuhal muslimun ittaqullah Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun muslimun allakum la tuflahun. Masrul muslimin sebagai khatib sebagai saya berwasiat kepada hadirin semua, apabila khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah adalah kita memperbanyak tafakkur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin suatu ketika Bilal sahabat Bilal setelah so azan fajar. Jadi azan itu ada dua kalau pagi itu azan waktu fajar dan azan masuk subuh. Ketika selesai azan fajar kemudian sahabat Bilal mendatangi uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian uh, sahabat Bilal Kemudian sahabat Bilal melihat Rasulullah dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Terus kemudian eh, apa itu Bilal mengatakan, "Wa qad ghafara laka mataqaddama, lima tabki ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Wa qad ghafara laka mataqaddama wa mata'akhir." Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampunkan seluruh dosa-dosa kamu yang lalu maupun yang akan datang. Kamu dipastikan sudah terhapus semua dosanya. Kala maka jawabnya Rasulullah SAW, Ya Bilal, afalakun abdan syakuran, Wahai Bilal, apakah maka saya ini tidak termasuk seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Wa mal, wa mali, wa mali la abki dan kenapa tidak saya apa itu tidak menangis, Wahai Bilal? Wakat nazalat alayya alaylah, telah turun kepada saya satu ayat telah turun kepada saya suatu ayat. jadi masuk muslimin jawabnya Rasulullah itu adalah kalau kita menjadi orang-orang yang menangis kalau kita menjadi orang yang mutakin orang yang takar kepada Allah adalah bentuk daripada rasa syukur kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana jawabnya Rasulullah bukan karena apa tapi bagaimana kita bersyukur atas segala nikmat anugerah yang telah diberikan kepada kita ini wujudnya adalah bagaimana takarub kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian kata Rasulullah SAW turunlah ayat kepada saya turunlah ayat kepada saya ayatnya adalah a'udzubillahiminasyaitanirajim inna fi khalqis samawati wal ardi la liulil ulil albab sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu Tentu ada ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala liulil alba bagi orang-orang yang berakal otaknya normal. Allaha wa wa 'ala junubihim wa fi samawati wal -ard. Yaitu mereka itu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk dan di dalam pembaringan-pembaringan mereka atau tidur-tidurnya mereka dan mereka berfikir-fikir mereka tafakur fi khalqis samawat di dalam penciptaan langit dan bumi Rabbana ma khalaqta wahai Tuhanku semuanya ini tidaklah engkau ciptakan dengan keadaan batil Rabbana faqina azaban nar faqina azaban maka lindungilah kami jagalah kami daripada siksa neraka Masyurul muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini, Masya Allah, ayat ini adalah Uh, ayat ini mengingat kemudian menjadikan Rasulullah sangat menangis tangisan Rasulullah diceritakan oleh Siti Aisyah beliau dalam keadaan sholat menangis dalam kidri, nangisnya beliau sampai membasahi membasahi pangkuannya sampai membasahi di lantai gara-gara menangisnya Rasulullah tafakur dengan ayat ini mengangan-angan dengan ayat ini Masul muslimin oleh karena itu ruya fi ba'dil ahbar oleh karena itu sebagian hadis diceritakan annaman nazara fin nujum Barang siapa melihat apa itu bintang-bintang di langit, dan kemudian dia bertafakur atas keajaibannya, atas kekuasaan Allah lewat bintang-bintang yang sangat luar biasa itu, wa fi dan di dalam kekuasaan Allah taala, wa dan kemudian dia membaca, "Rabbana ma kemudian dia berzikir, "Rabbana ma ya Allah, sungguh semesta ini, alam semesta bintang-bintang itu tidaklah diciptakan dalam keadaan batil." Uh, fakina subhanaka fakina azabanan Maha suci engkau ya Allah Jagalah kami daripada siksaan neraka Orang yang mau berzikir seperti ini Ketika memandang keindahan keajaiban Keajaiban itu Kemudian Allah akan mencatat baginya Kul apa itu ku, uh, Kutibalahu bi'adati kulli Maka Allah akan mencatat baginya Sebanyak bintang-bintang yang ada di langit itu Kebaikan-kebaikan amal Kebaikan-kebaikan bagi dirinya Masalul Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala waruya dan diriwayatkan oleh Amir bin Qais An Nauqal Aksarun Nasi Farhan kebanyakan orang yang paling berbahagia di fil akhirah di dalam akhirat nanti adalah Atwaluhum khazanan orang yang paling panjang susahnya di dunia ini wa, wa Aksarun Nasi dohkan dan orang yang terbanyak yang ter tersenyum bahagia di akhirat nanti fil akhirah aksarun buka dunya Orang yang paling banyak menangis di muka bumi ini Wa ahla sunnah si imanan dan orang yang paling selamat imannya nanti di akhirat Adalah aksarum tafakkuran fid dunya Orang yang paling banyak tafakurnya di dunia ini Kebalikannya mahasiswa muslimin yang dimuliakan oleh Allah Orang yang paling banyak bersedih nanti di akhirat Adalah orang yang paling banyak di muka bumi ini Selalu berhura-hura bersenang-senang saja orang yang tertawa tertawa orang yang bersenang senang memperturutkan nafsunya di dunia ini saja dan begitu juga orang yang wahlo senas dan orang yang paling tidak beruntung imannya ada di akhirat nanti adalah orang yang tidak banyak tafakur di muka bumi ini tafakur terhadap atas kekuasaan kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Kalau hadrasanal hakim, hasan isa bin ahmad an nasafi an anil anil husain al mar -e al marwazi an ibnu mubarak an muhammad bin suaib an Anil nu'man an maqul an 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 abdi darda radhiyallahu taala anhu anna qol ruya hadal khabar an marfu'an an rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna minan nas mafatihun sesungguhnya di muka bumi ini ada orang-orang yang apa ini menjadi pintu-pintunya pintu-pintu uh, kebaikan dan menjadi penutup penutup kejelekan. Walau bidalika ajrun dan bagi mereka mendapatkan keberuntungan pahala yang luar biasa. Wa nas tapi di antara manusia itu juga ada orang-orang yang memposisikan dirinya mafatihun lisair menjadi pembuka-pembuka kejelekan. Orang-orang yang membuka-membuka kejelekan menjadi bandar narkoba menjadi apa ini judi online dan sebagainya berbagai macam kemaksiatan kemaksiatan dia itu pelakunya wa alaihim bidalika maghalikulil khair dan menjadi penutup penutup kejelekan penutup penutup kebaikan wa alaihim bidalika isrun dan baginya dosa yang terus menerus yakni ismun kebir dosa yang sangat besar tuba liman ja'ala miftahan lil khair maka berbahagialah bagi kita kalian semuanya menjadi orang-orang dalam hidupnya adalah menjadi pembuka atau kunci-kunci kebaikan. Wa lisa dan menjadi penutup-penutup kejelekan. Wa tafakkur sa'atin dan menjadi tafakkur satu jam saja bagi saya itu lebih bagus daripada sholat qiyamul lel sepanjang malam. Masrul muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Uruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda tafakkuru saatin afdol min ibadah di sana Rasulullah bersabda tafakkur satu jam mengangan-angan terhadap kekuasaan Allah di alam semesta ini lebih bagus daripada ibadah satu tahun Qala al-faqih ta'ala insan ayyana lafadl tafakkur maka jika seseorang ingin mendapatkan keutamaannya tafakkur mendapatkan pahala ini maka bertafakkurlah kepada lima perkara pertama Pertama adalah kita tafakur fil ayati wal alamati. Pertama adalah kita tafakur terhadap ayat-ayatnya Allah yang dalam semesta ini, ayat Al-Quran, ayat-ayat yang dalam semesta ini, wal alamat dan tanda-tanda kekuasaan Allah di semesta ini. Wasani yang kedua adalah tafakur terhadap ala wa na'ma, berbagai kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalis fi sawabih, yang ketiga adalah tafakur atas pahala-pahala Allah yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beramal baik. Yang kelima, yang kelima adalah fiqabi tafakur terhadap ancaman seksaan-seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal yang kelima adalah fiqsanih Tafakkur terhadap kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. lahu dan banyak bandelnya diri kita terhadap mematuhi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa matatafakkar fil ayatul alamat adapun tafakur terhadap ayat-ayat Allah dan alamat-alamat fa -alamat, ayyan durufu maka hendaklah ia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di semesta ini fi ma khalaqata ta'ala fis samawati ard dari apa yang diciptakan Allah di langit maupun di bumi munculnya matahari dari arah timur wa ghurubiha di arah barat fi maghribati lail wal nahar dan perselisihnya apa ini berganti malam dan siang wafikalki nafsi dan di dalam terciptanya diri diri dirinya sendiri. Kama kaula Taala wafil ardi ayatun lil mukinin wafi amfusikum afala Di dalam apa di dalam bumi ini di dalam bumi ini ada ayat-ayat bagi orang-orang yang punya keyakinan dan di dalam diri diri kalian semuanya. Apakah kamu tidak melihatnya? Faidah tafakur al abd maka seseorang kalau berapa ini tafakkur terhadap ini wal alamat maka akan bertambah yakinnya dan ma'rifatnya wa amat tafakur fil ala wa nama fa inna nadzir amilah maka dia memandang nikmat nikmat Allah subhanahu wa taala. Masalah Muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala wa in ta udhu nikmat Allahilatuk Kalau kamu mau menghitung nikmat nikmat Allah kamu tentu tidak akan bisa menghitungnya. Faidah tafakkur al insan fil ala. Kalau seseorang tafakur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala maka akan bertambah mahabbahnya kepada Allah. Kalau orang bertafakur terhadap pahala-pahala dari Allah maka fawa ayat fi sawi ma'adali auliyyi apa apa yang disiapkan Allah kepada kekasih kekasihnya Allah fil jannah wal min al karamat. fi sawabi yazidu maka akan menambahkan rasa cinta dirinya kepada surga dan bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan surga wa kuwatan fi ta'ati rabbih dan menjadi tambah kuat untuk ta'at kepada Tuhannya wa ma fi iqabih kalau tafakkur terhadap seksa Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa ayat tafakkur fi ma'adallah li'adaih yaitu dia berfikir terhadap apa-apa yang disiapkan Allah bagi musuh-musuhnya Allah orang yang menentang Allah fin di dalam neraka di dalam kehinaan dan seksaan yang terus menerus fa ina tafakkur fi dhalika yazidu rahbah kalau orang tafakkur terhadap seksaan seksnya Allah maka akan menjadikan tambah takutnya dirinya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah, menjadikan kekuatan dirinya untuk mencegah dirinya melakukan maksiat-maksiat. Wa ma fi untuk tafakur kepada kebaikan-kebaikan Allah. Fa ya taala wa yaitu kebaikan keba tafakur kepada kebaikan-kebaikan Allah yang luar biasa kepada kita sehingga Allah menutup dosa-dosa kita. Kita ini masih dirahmati oleh Allah Dosa-dosa kita ini kita melakukan dosa melakukan dosa, tapi masih ditutup oleh Allah. Andai kan begitu kita melakukan dosa satu kali ada bisul di kepala kita satu kali lagi bisul, betapa banyaknya kita punya penyakit. Maka kita ini masih ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ditimpakan langsung adab kepada kita. Wa fi dhalika yazidul haya maka dengan tafakur dengan demikian ini menambahkan rasa malu kita kepada Allah. Faida tafakkur fil khamsah asya. Faya fi hadil khamsah maka orang bertafakur terhadap lima perkara ini. Wa min ladina qala fihim an nabi maka dia termasuk orang yang masuk dalam kategori sabdanya nabi tafakkur saatin tafakkur satu jam khairun min ibadat di sana lebih baik daripada ibadah satu tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan diri kita untuk senantiasa bertafakur terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah dan di alam semesta ini dan semakin meningkatkan keimanan kita dan menjadikan semakin membajak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa yakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalal minni wa minkum tilawatu inna alim wa astaghfirul adim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sayyidil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat